Kepergok oleh warga saat beraksi dua pria pelaku curanmor di Jalan Sepakat Cilangkap Cipayung Jakarta Timur terongkan warga dengan senjata api. Ya, bahkan sang pelaku sempat menembakkan senjata api ke atas saat kabur dari lokasi kejadian. Aksi pelaku curanmor terekam kamera pengawas. Dua pelaku berboncengan sepeda motor mondar-mandir di Jalan Sepakat, Cilangkap Cipayung, Jakarta Timur. Warga sekitar yang merasa curiga dengan gerak-gerik pelaku memergoki aksinya saat tengah mengincar tempat parkiran mobil milik warga. Namun dengan santainya, pelaku mundur perlahan dan naik kembali ke atas motornya. Mengetahui warga semakin ramai lantaran waktu sudah mendekati pagi, salah satu pelaku langsung menodongkan senjata api ke arah warga. Agar tidak dikejar, pelaku pun meletupkan senjata api ke atas langit sebagai bentuk ancaman lalu melarikan diri. Pas dia keluar, mau keluar jalan, dia kayak letupin senjatanya tuh tas gitu. Nah, udah. Gak lama gitu kan ibu-ibu kan keluar semua kan, ada yang keluar di ibu yang pojok sana. Karena itu. Suara letusan itu ya? Mungkin kita kepergok sama saya. Jadi pura-pura di sana? Iya. Berbekal hasil rekaman, warga sekitar pun melaporkan kejadian ke pihak kepolisian, lantaran di kawasan ini memang kerap terjadi aksi pencurian kendaraan bermotor. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.